Sangkan widang ekonomi masyarakat tetap ngagolang, utamana di pasar tradisional. Dina mangsa pandemi COVID-19, Menteri Perdagangan turta Gubernur Jawa Barat ngarojong dilarapkeun anak pasar digital. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun, jadi tugas nagara pikeun ngalatih turta nyayagakeun fasilitas utama keur padagang anu masih gagap teknologi, sangkan kahirupan ekonomi timimiti pasar tradisional tepi ka mall ngamaksimalkeun konsep digital. Dilarapkeunana pembatasan sosial berskala besar di Jawa Barat, copelna ngalantarankeun aktivitas sosial ukur bisa lumangsung 30%. Sanajan kitu, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Suparmanto nandeskeun paekonomian masyarakat kudu tetep ngagolang utamana kahirupan pasar tradisional. Sangkan COVID-19 teu sumebar di pasar, Agus Suparmanto masrakeun bantuan mangrupa bilik antiseptik, wastafel paranti kukumbah leungeun, tangki cai, cairan antiseptik, masker, sarung tangan, tepi ka sabun cair pikeun 54 pasar tradisional di Jawa Barat. Di antara pihakna bakal nyagakeun fasilitas pikeun rapid test atawa PCR test pikeun para pedagang pasar. Disagiringan eta, pihakna ngarojong program pasar digital Jabar sangkan aktivitas fisik di pasar tradisional bisa ngurangan. Selaras dengan implementasikan pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah termasuk Jawa Barat, kemudian perdagangan sangat mendukung Provinsi Jawa Barat yang tadi telah menyelesaikan program pasar digital Jawa Barat. Hal ini merupakan upaya strategis untuk membantu pedagang tetap dapat berjualan dan pembeli dapat melakukan transaksi dagang dengan mengoptimalkan belanja dari rumah melalui aplikasi digital. Sejeroning itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun pasar tradisional anu nyorang transaksi daring atau online bisa jadi the new normal, khususnya pikeun warga Jabar. Lain ti eta, para pedagang diperdina tarkeun diri sangkan bisa nuturkeun sistem perdagangan era 4.0. Gubernur ngembohan jadi tugas negara pikeun ngalatih tur nyagakeun fasilitas keur para pedagang anu masih gagap teknologi supaya sektor ekonomi ti mimiti pasar tradisional tepi ka mall ngamaksimalkeun konsep digital. Masih cek eta gubernur anu loma disebut Emil, kiwari geus leuwih ti 10 pasar anu siap ngalaksanakeun digitalisasi. Kadang-kadang hidup kita ini harus dipaksa oleh situasi. Selama ini yang namanya pasar digital, ya, online store itu hanya untuk biasanya konsumsi menengah atas. Sementara menengah bawah yang memang mayoritas ada di pasar tradisional belum banyak tersentuh. Nah, dengan keterpaksaan situasi ini, kita mengedukasi dimulai dari sisi konsumennya. Dan saya kira sudah diimplementasikan kalau kita lihat di Kota Bandung, ya, dari sekitar 2 minggu lalu, itu sudah lebih dari 10 pasar sudah mendeklarasikan siap dan sudah melaksanakan yang namanya pasar digital. Lianti digitalisasi, Menteri Perdagangan Oge ngajamin keamanan stok pangan di Jabar, utamana gula bodas ka gudang Bulog. Mendag nandeskeun minggu hareup harga jeung stok gula bodas di Jabar geus pasti aman. Lianti kitu dirina ngajamin keamanan takeran bahan bakar minyak ka depo Pertamina Jalan Gede Bage. Eta teh estuning sangkan masyarakat menang BBM dina ukuran anu pas. Budi Hartati, Bandung TV.